juga dijerat kan, jerat. Jadinya ada pintu hitam di sini, pintu garasi di sini dibikin. Nah jadi guys, pertama kan itu Mbak gak jerakin pintunya ya guys. Terus habis itu gak jerakin dia nyeplos, terus dia buka pintu sendiri. Ya bisa loh guys, kayak bawa angin. Nah terus yang pertama itu apa ya? Itu yang pertama jauh kabur juga, tapi ternyata dicekak terus. Untung dibalik jadi langsung semenit aja. Iya, yang kedua itu lumayan heboh sih guys. Apa yang kedua itu pas uncle kita bangunin kita untuk nyari Jaku, ternyata Jaku ada cuma di, apa ya, Jaku pulang sendiri di tanaman cincau. Iya, itu apa ya, gak, dia ternyata bisa pulang sendiri. Mungkin karena arahnya dia masih tahu penciumannya ya guys. Yang ketiga Itu hampir sama kayak itu, jadi gak usah ceritain, sama-sama aja ya guys. Iya. Yang keempat dia yang paling parah ya itu, bukan itu, yang keempat itu omah, itu gara-gara omah juga gak jerakin pintu, terjakunya plus terus langsung ditangkep, langsung apa ya, jaku langsung ditangkepin. Iya itu kabur kayaknya. Yang kelima paling heboh sendirinya. Itu hilangin dari jam setengah 7 atau jam 6 sampai jam setengah 10. Jadinya ya, pertama itu apa ya, ini kan ada pintu hitam dan pintu putih di dan sini. Mbak gak jerak. Terus guys, jadi itu jakunya bisa nyemplos, terbukain suka pintu. Sebenarnya itu pintu besi loh guys, tapi langsung kabur. Aku gak tahu kaburnya gimana. Jadi kaburnya katanya sih di atas genteng ya guys, di atas genteng sebelah. Sebelumnya itu cuma di atas genteng aja, tapi nah, dia dalam rumah kosong, di pot tanaman gitu. Terus ya gitu. Terus habis itu terus habis itu Mbak aku bangunin aku ya, bangun belum, ini kan belum waktunya sekolah, kok jam 6 udah dibangunin sih, ngantuk banget. Ternyata Jaku hilang, aku Jaku Jaku katanya ke atas genteng. Mbak aku belum panik, bilang kan tolong panggil Jaku, kan Jaku sering apa ya, kan udah 4 kali Jaku kembali terus ya. Iya. Oke, aku ya udah percaya, aku bilang kayak Jaku malah yang taburin semen, malah datangnya kucing kuliah. Iya, nih ya, malah aku udah panggil Jaku dan aku pegang snack, nih snack kucing lem semua kemiksi dan dari kolong mobil, dari sini sana loncat kucing liar. Terus malah lebih dari 10 yang datang ingin aku udah upsi snacknya ini harus diumpetin. Bukan kucing, ini aku lagi cari kucing, aku Jaku di genteng. Terus sama guys, pas itu aku tuh udah mulai sedih, udah mulai percaya kalau Jaku itu hilang. Aku belum tahu Jaku hilang kemana ya. Terus guys, aku tanya om aku yang suka bantu-bantu aku untuk cari Jaku, itu Om Edi ya guys. Nah terus dia coba ke atas genteng, tapi gak ada. Berarti bener Jaku itu hilang. Lima. Ya udah, malah aku harus sekolah. Aku sekolah tinggalin iPad aja biar. Aku kayak lupa gitu tau guys. Terus aku bingung kenapa enggak, dan om aku ke api naik motor, ternyata dia nyari Jaku. Terus gak ada apa-apa ya guys. Kan itu pohon api singkongnya bergerak. Bukan maksud aku nih. Terus kan om aku itu ke loteng tuh. Nah terus lihat, itu kok pohon apa ya, pohon singkong. Itu pohon singkong. Bukan ya, itu melihat pohon singkong bergerak pas itu jalan naik ke motor. Enggak maksud. Dia tangkepin, dia udah cakar pas. Terus Om Indra itu dateng ke depan rumah aku tuh, yang syuting, ini lagi syuting. Terus bilangin kayak, Jaku masih ketemu gak? Aku bilang gak ada. Beberapa menit kemudian omnya itu pegang Jaku. Hah, bener itu Jaku ya, bener. Terus dia kayak gak ingetku loh guys. Terus pas pulang-pulang aku kasih makan Jaku, aku elus-elusin nih. Aku kan elus
Malah dia aku kayak ngeliatin aku terus kabur, terus cari tempat lain gitu. Yang sepi, yang sembunyi. Terus abis itu aku bilang, ini aku lost memory atau apa sih? Dia gak ingetku terus nih sih, bukan itu kayak adik buka pintu, dia kaget banget sampai bulu ekornya setebel ini. Terus abis itu dia takut kan, mungkin dia masih shock, mungkin dia masih gak pikir-pikir, terlalu banyak pikiran tentang itu dan tahu gak dia gak ingat tentang ini nih, tahu gak tentang apa, mungkin dia pikir tentang kalau dia gak bisa pulang, jadi dia kayak forever di situ dan gak bisa, dia selalu naksir ke kucingan kalau aku gemuk, kalau aku punya banyak dan udah ketemu itu kucingnya di dalam plastik. Hoi hoi, keluar bos, keluar bos. Ya udah tampilin sih, yuk kasih snack, tapi yuk cuy cuy yuk. Dia gak percaya. Ya udah ya udah, nah kucingnya tuh yuk loncat ke ini meja. ini yang udah push. Halo. Susah banget. Nih, ini dia udah kena memorinya back. Tuing. Olahraga dulu kepalanya supaya jadi. Oke nih, ya aku nih abis nih spin. Tuing. Udah bisa. Ada di sini yuk. Jadi dia suka makan cemilan dia. Jadi guys, ya aku udah ketemu pulang. Tapi Jaku hilang lagi keesokan harinya. Tetapi kita udah tahu Jaku di mana. Di genteng. Di genteng sebelah. Soalnya dia udah sering di situ ya. Udah manjat ke genteng. Tanya om kita untuk tangkepin. Ya udah. Ini si Jaku. Tadi udah punya orang dekaya kucing kayak masa tidur di plastik sih. Emang dia mau jadi kucing? Tapi dia tidur jadi di gel.